Sudah bisa dimulai, Dek. Sudah, Saya Ibu. siapkan. Saya utang banyak nih materinya. Kemarin saya tadi Rabu kemarin libur juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti mungkin saya minta agak cepat mulainya karena saya harus ngejar materi. Kemarin ternyata hari Rabu libur juga, jadi ada dua materi yang tertinggal ya. Sebenarnya sih bisa saya share aja, cuma ini mungkin nanti saya membahasnya secara cepat. Nanti saya apa? Saya share nanti ada mungkin yang ini bisa dibaca di rumah, yang kira-kira nanti terlewat tidak saya jelaskan. Karena kalau bisa nanti ada tiga materi, jadi jaringan tulang, kelenjar, dan jaringan saraf ya, kita habiskan tiga materi itu. Baik, ya, kemarin kita sudah belajar tentang jaringan epitel otot, jaringan ikat, jaringan lemak ya, masuk ke dalam jaringan ikat kemarin. Nanti jaringan darah tidak akan saya jelaskan di sini. Ini sebenarnya masuk ke dalam kemarin masuk saya masukkan ke dalam jaringan ikat ya. Nanti secara khusus mungkin akan ada pelajaran khusus tentang darah ini. Nantinya di semester berikutnya akan lebih banyak materi tentang darah. Nah, jaringan tulang itu membentuk kerangka tubuh kita. Ya. Jadi kita bisa berbentuk apa namanya seperti ini bisa dilihat ya, bisa dilihat. Bisa tumbuh, bisa kelihatan tegap itu karena ada kerangka tubuh yang menyusun tubuh kita yang berasal dari jaringan tulang. Ya, tanpa ada jaringan tulang, maka tubuh kita tidak akan bisa berbentuk seperti ini. Nah, macam-macam jaringan tulang itu ada tulang yang rawan, ada tulang yang keras. Ya, kalau tulang rawan nanti kita bedakan ada rawan elastis, rawan hialin, di mana ini yang paling banyak jumlahnya dalam tubuh, kemudian ada tulang rawan fibrosa atau serabut. Kemudian jaringan tulang keras ada dua macam, yaitu tulang yang kompak, ya, yang padat, dan tulang yang spongios ataupun berongga. Nah, ini gambarannya seperti ini. Ini gambaran tulang keras yang dia yang berongga yang spongius radikular, kemudian ada yang kompak. Kompak ini yang di bagian tepi ini. Ini kalau adik-adik melihat ini ada growth plate tempat pertumbuhan tulang. Jadi nanti kenapa tulang kita bisa semakin panjang mungkin dari bayi yang tingginya hanya 50 sekitar 50 cm ya. Bisa tumbuh besar karena ada growth plate di sini ya. Jadi nanti ini tempat pertumbuhan tulangnya berada di sini. Nah, tulang keras itu mempunyai jaringan pembungkus ya, di mana bagian luar disebut dengan periosteum dan bagian dalam disebut endosteum ya. Sama seperti halnya kemarin pembungkus dari jaringan otot ya, peri itu berarti dia bagian luar. Ya. Yang bagian dalamnya itu. Nah, kalau struktur tulang keras nanti adik-adik akan melihat gambarannya ada yang disebut dengan lamella havers ya. Kemudian ada lamella interstisial, lamina sirkumferensial luar dan lamella sirkumferensial dalam ya. Ini terletak pada yang luar terletak dekat dengan periosteum, yang sebelah dalam dekat dengan endosteum. Antara kanal Havers dihubungkan dengan kanal Krugman. Nanti nih adik-adik bisa lihat gambarnya sebentar. Nanti di belakang ya.
Sel-sel penyusun jaringan tulang keras, jadi seperti hanya kemarin, jadi jaringan tulang itu kan kemarin masuk ke dalam jaringan IKA, jadi dia ada sel-sel penyusunnya, kemudian ada matriks atau jaringan interselulernya. Jadi kalau sel-sel penyusunnya itu ada tiga macam, ada osteoblas, osteosit, dan osteopas. Nanti karakteristiknya apa kita bahas di belakang. Ya. Jadi ingat ada tiga macam blas, sit dan klas, ya, osteoblas, osteosit dan osteoklas. Sedangkan bahan matriks tulang adalah kalsium fosfat. Tadi seperti disinggung di depan, ya, fungsi tulang itu adalah membentuk tubuh, ya, kemudian melakukan gerakan tubuh. Nanti dibantu oleh jaringan otot kemarin yang melekat pada tulang menyebabkan tubuh kita bisa bergerak, melakukan gerakan. Kemudian juga jaringan tulang itu berfungsi untuk melindungi organ-organ tubuh ya, seperti misalnya contohnya di tengkorak, tulang tengkorak kita itu melindungi organ berupa otak ya yang sangat sensitif ya yang perlu. Makanya di sini tulang tengkorak itu sangat keras, sangat kuat sekali. Kemudian fungsi tulang juga melekat pada otot lurik yang berfungsi untuk melakukan gerakan tubuh. Kemudian ini yang penting ya, fungsi tulang itu juga dapat membentuk sel-sel darah merah yang dimana terletak di sumsum tulang, keras ya. Dia akan membentuk sel-sel darah merah tubuh kita. Kemudian juga jaringan tulang itu berfungsi untuk deposit kalsium dan fosfat ya. Jadi ini sangat penting sekali. Nanti kalau adik-adik kemarin belajar tentang anatomi fisiologi metabolisme kalsium, di situ ada peran saluran cerna, ya ada ginjal, ada apa fungsi tulang kita, gitu ya, untuk metabolisme kalsium dan fosfat. Di mana tulang di sini berfungsi untuk deposit kalsium dan fosfat tubuh kita. Makanya nanti muncul ada osteoporosis dan lain sebagainya, itu yang berhubungan dengan fungsi tulang sebagai deposit kalsium. Nah ini ya dek ya, gambaran secara penampang melintang, ini gambarannya kayak apa, kalau adik-adik lihat kayu jati itu ya, kayu jati itu dia seperti ini ya, jadi ada lamelar-lamelarnya ya. Jadi ini nanti ada gambarannya sebentar. Gambarannya di mana ya? Gampang. Ini disebut dengan lakuna. Nanti ada yang gambar yang ininya. Nah, tulang kita itu tadi sudah saya sebutkan komponen selnya ada tiga macam. Kemudian senyawa substansia interselularisnya itu tersusun atas senyawa yang organik dan senyawa yang anorganik. Nah, ini sel penyusun yang pertama adalah osteoblas ya, osteoblas. Ini adalah sel pembentuk tulang ya, ini. Dia berada di tepi lamelar tulang. Fungsinya membentuk protein matriks tulang. Gambaran histologisnya, dia nanti akan berderet-deret pada sisi pertumbuhan tulang dengan sitoplasma basofil intinya besar ya, karena dia merupakan sel pembentuk tulang, dia dapat mengalami mitosis, berkembang tambah banyak ya, karena ini adalah sel pembentuk tulang, makanya dia dapat bermitosis dengan baik. Kemudian ada osteosit ya, osteosit. Jadi setelah tadi osteoblas dia menghasilkan matriks tulang ya. Kemudian dia akan mengalami penuaan menjadi matur ya, menjadi osteosit ya, menjadi sel tulang yang dia akan terjebak di antara matriks tulang yang dihasilkan tadi ya. Jadi gambaran histologisnya akan tampak sel dengan ukuran kecil ya, kurang basofil tapi intinya besar, terletak di antara celah-celah matriks. Jadi kalau osteoblas tadi dia bisa bermitosis ya, berkembang, tapi kalau osteosit ini dia sudah, karena dia sudah termasuk sel yang matur, dia tidak dapat mengalami mitosis dan
tidak dapat melakukan repair. Kalau misalnya rusak ya sudah rusak. Kemudian ada yang sel yang ketiga adalah osteoklas. Ya, osteoklas ini adalah sel giant. Dia disebut juga dengan sel perusak tulang. Ya, jadi osteoklas ini justru berfungsi untuk meresorpsi matriks tulang pada tempat yang rusak atau tempat yang sudah tidak diperlukan lagi. Jadi memang ada homeostasis, jadi ada proses keseimbangan di dalam tulang kita. Jadi ada yang berfungsi untuk menghasilkan, kemudian jadi sel matur, kemudian ada juga sel yang berfungsi untuk meresorpsi, untuk menghancurkan, ya, merusakkan, meresorpsi jaringan tulang yang memang misalnya ada kerusakan, kemudian memang sel tulang itu tidak diperlukan lagi, maka dilakukan proses resorpsi. Maka ini selnya besar, ya, dan letaknya dia di permukaan tulang. Intinya banyak. Khasnya osteoklas ini adalah sel besar dengan inti yang banyak, ya. Nah, ini diingat-ingat. Kemudian selanjutnya adalah substansia interselular atau matriks tulang, ya. Jadi seperti halnya kemarin tembok, ya, tembok itu ada selnya, ada semennya, ya. Nah, matriksnya tulang ini terdiri dari air sekitar 25% dan yang paling banyak adalah senyawa anorganiknya sekitar 67% berupa mineral, yaitu ada kalsium, fosfat, natrium, magnesium, bikarbonat, sitrat, ya. Jadi komponen yang paling banyak adalah kalsium dan fosfat, ya. Kemudian ada juga senyawa organiknya berupa 33%, ya, sebesar 33% ini berisi serabut kolagen tipe 1 yang mengandung glikosaminoglikan. Ini kemarin sudah kita pelajari di jaringan ikat, ya, ada kolagen, ya, serabut kolagen. Nanti ini juga sangat berfungsi untuk proses osteogenesis, ya. Jadi osteogenesis itu proses pembentukan tulang yang tidak hanya nanti dari matriks tulang, tapi dia berasal dari serabut kolagen ini. Nah, ini tadi saya gambaran tulang yang tadi di awal, ya. Jadi ada lakuna, ya. Lakuna ini kayak melingkupi di dalamnya ini ada sel tulang, ya. Kemudian ini yang disebut dengan kanal Havers, ya. Kanal Havers ini akan dihubungkan, ya, satu dengan yang lain oleh kanal Foxman. Nah, ini lamela-lamelanya tadi yang kayak kambium di apa namanya? Kayu, ya, gitu. Nah, tadi sudah disebutkan fungsi tulang, ya, ini tidak akan saya ulangi lagi. Nah, kemudian bahasan selanjutnya adalah proses osteogenesis, ya. Jadi nanti ada osteogenesis membranesea, ada osteogenesis kartilaginia, ya. Jadi ada dua proses osteogenesis di dalam tubuh kita. Jadi proses pembentukan tulang, ya, genesis itu berarti osteogenesis itu pembentukan tulang, pertumbuhan tulang. Kalau osteogenesis membranasea, ya, ini berawal atau dimulai dari jaringan ikat mesenkimal, ya, jaringan ikat mesenkim, jaringan ikat kolagen tadi yang saya sebutkan. Jadi mulai dari transformasi fibroblas, ya, kemarin kalau kita bicara kembali lagi ke pelajaran yang kemarin tentang jaringan ikat, salah satu sel penyusun jaringan ikat adalah fibroblas, ya. Nah, fibroblas ini akan mengalami transformasi berubah menjadi sel osteoblas, kemudian akan membentuk osteokolagen dengan garam-garam sebagai matriksnya. Tadi, ya, ada apa namanya, kalsium, fosfat, gitu, ya. Nah, matriks ini, ya, akan mengurung osteosit dalam lakuna osea. Ya,
Jadi tadi sebentar gambarnya ini ya. Lapunannya ya, jadi awalnya itu nanti maaf, ini ada gambarnya. Sebentar ya, Dek, bolak-balik biar saya masa biar adik-adik bisa membayangkan. Nah, setelah tadi osteoblas tadi membentuk osteokolagen, ada garam-garamnya sebagai ada matriksnya ya, sebagai matriksnya jaringan tulang, kemudian osteoblas tadi akan mengalami maturasi menjadi osteosit dan dia akan terkurung di dalam matriks yang dia hasilkan tadi dalam struktur yang disebut dengan lakuna tadi ya, kayak selongsongnya tadi ya. Kemudian dia akan mengeras, akan membentuk jaringan tulang atau osteomembranaceum primer, kemudian menjadi osteomembranaceum sekunder. Ya. Contohnya tulang kepala kita. Nah, ini gambaran dari osteogenesis membranacea. Ya. Jadi awalnya dia dari jaringan ikat mesenkim. Berbeda nanti dengan osteogenesis kartilaginia. Ini akan membentuk ini dari jaringan ikat ya, ini jaringan ikat di sekitarnya akan membentuk tadi ya ossifikasi apa? Menghasilkan osteoblas, berubah menjadi osteoblas. Osteoblasnya menghasilkan matriks, kemudian akan mengurung ini ya osteosit-osteosit ini di dalam lakuna dan jadilah dia osifikasi primer ya, kemudian menjadi osifikasi sekunder. Jadilah dia nanti bentuk tulang. Ini. Jadi awalnya dari sini, dari jaringan ikat ya. Kemudian jadi osteoblas, matriksnya ini merah-merah ini ya, ini matriksnya dia mengurung osteosit. Nah, ini akhirnya terbentuklah dia fragmen tulang. Ini osteoklasnya. Nah, proses osteogenesis yang kedua adalah osteogenesis kartilaginia ya. Karena dia disebut kartilaginia karena dia tahapannya berasal dari jaringan kartilago. Kartilago tulang. Nah, awal dari fibroblas mesenkimalis dia akan menjadi kondroblastos. Kondroblas ya. Menjadi jaringan tulang rawan kondroblas kemudian terkurung dalam matriks kartilago. Kalau tadi yang membranasia itu menjadi fibroblasnya menjadi osteoblas, kalau di sini menjadi kartilago yaitu kondroblas. Jadi ada dua macam juga di sini, ada yang perikondralis ya, ada yang endokondralis. Ya, kalau yang pada perikondralis ini pada kartilago hialin yang membentuk tulang, tapi kalau enkondralis dia ada berasal dari kartilago epifisialis dalam jaringan tulang. Nanti kalau dari gambarnya lebih kelihatan. Nah, ini masuk yang perikondralis ya, Dek, ya. Jadi awalnya dia hanya berupa kartilago hialin seperti ini. Kemudian dia akan berubah ya menjadi tulang di tengahnya ini, ya, berkembangnya seperti ini, sampai nanti aja ada osifikasi primer, ya, kemudian akan membentuk ini ya, tadi epifisial growth, ya, di sini growth plate, makanya dengan growth plate ini dia akan nanti akan tumbuh, tambah panjang, tambah besar, gitu ya. Ini yang osteogenesis kartilaginia yang tipe perikondralis. Kalau ini tipe yang enkondralis. Ya, jadi dia berasal dari jaringan tulang rawan epifisial. Nah, ini membentuk tulang. Jadi dari ini jaringan tulang rawan ya, mengalami proliferasi, hipertrofi ya, sampai nanti terjadi kalsifikasi dan terbentuklah jaringan tulang yang keras. Jadi ada dua macam osteogenesis kartilaginia. Nah, ini pada proses remodeling ya. Jadi kalau misalnya
tulang mengalami rusak, patah, misalnya patah tulang, ya, maka akan ada proses namanya remodeling. Jadi dari harusnya dia kan kalau tulang yang rusak itu dia enggak lagi, kalau yang bagus itu kan kayak gini deh, lamelar tadi ya, teratur, ada lamela-lamelanya. Nah, kalau yang rusak dia itu tipenya kayak gini. Jadi sel tulangnya itu jadi akan mengalami remodeling sehingga bentuknya kembali lagi menjadi lamelar seperti ini. Bahasan selanjutnya adalah jaringan tulang rawan. Kalau tadi tulang keras ya, ini tulang rawan. Ya, komponennya adalah sel kondrosit ya. Jadi nanti tadi pada osteogenesis yang kartilagen yang tipe kedua kan berasal dari sel kondral ya, dari sel kondroblas, sel tulang rawan yang dia mengeras, klasifikasi menjadi sel tulang keras. Ya, jadi komponen sel tulang rawan adalah kondrosit. Ya, selnya pipih, makin ke pusat makin bulat dengan inti yang bundar, sitoplasma mengandung vakuol, mitokondria, RER dan kompleks Golgi. Sama halnya seperti osteoblas tadi yang menghasilkan matriks, ya, kondroblas ini juga menghasilkan matriks kartilaginia. Nah, jaringan tulang rawan ini fungsinya sebagai penyokong yang lentur. Ya, jadi misalnya kalau tadi tulang keras itu membentuk apa ya, rangka yang kuat ya. Tapi kalau jaringan tulang rawan ini dia akan menyokong tubuh kita tapi mempunyai sifat yang lentur ya. Misalnya contoh di ujung hidung kita, di telinga kita. Ini kan penyokong ya, Dek ya. Tanpa ada jaringan tulang rawan mungkin bentuk hidung kita enggak seperti ini. Kayak enggak berbentuk ya. Kemudian telinga kita juga mungkin tidak berbentuk seperti ini kalau tanpa ada jaringan tulang rawan sebagai penyokong. Jaringan tulang rawan ini tersusun oleh kondrosit dalam lakuna. Jadi tadi ada kondroblas, sama sebenarnya kondroblas, dia menghasilkan matrik, akhirnya mengalami maturasi menjadi kondrosit yang berada di dalam lakuna. Ya. Nah, substansi dasar atau matriksnya berupa glikoprotein. Jaringan tulang rawan ini berbeda dengan tulang keras, dia tidak mempunyai pembuluh darah dan saraf. Makanannya didapatkan melalui proses difusi. Nah, macam-macam jaringan rawan, ya, jaringan tulang rawan atau patilaku itu ada sama seperti halnya kemarin jaringan ikat ya. Dia ada yang elastin. Ini warnanya kuning, bahan matriknya adalah serat elastin dan sifatnya sangat lentur. Contohnya tadi di daun telinga ya, di epiglotis. Epiglotis itu ada yang ingat enggak di mana? Coba salah satu jawab. Ini mestinya harus sudah tahu nih waktu pelajaran semester 1. Ada yang bisa jawab? Epiglotis di mana? Belakang lidah, Bu. Halo. Sebentar. Ya. Halo. Di belakang lidah, Ibu. Belakang lidah, Ibu. Belakang lidah. Fungsinya untuk apa? Menutup batang tenggorokan. Ditutup kenapa? Biar makanan masuk, cairan Bu, tidak masuk ke saluran pernafasan, Ibu. Oke. Ya. Bentar ya. Nah, bayangkan kalau epiglotis kita itu dari jaringan tulang rawan yang sifatnya nggak lentur ya, Dek. Mungkin kita nggak akan sering tersedak-sedak gitu ya. Nah, karena dia berasal dari jaringan tulang rawan yang elastin, makanya dia bisa dia mengatur antara nafas kita dan makanan yang masuk. Kemudian jaringan tulang rawan yang kedua adalah hialin, ya, warnanya bening,
mirip seperti kaca. Ya. Bahan matriknya adalah kolagen yang halus. Fungsinya ini memudahkan gerakan, tapi dia juga sangat kuat ya, sehingga bisa menahan tekanan yang terjadi pada tubuh kita. Yang terakhir adalah jaringan tulang rawan fibrosa, ya ini dari kolagen kasar ya, makanya di sini fungsinya untuk menahan beban. Terdapat pada ruas-ruas tulang belakang ya, di vertebrae, jadi antara ruas-ruas tulang belakang kita itu ada jaringan ikat fibrosa yang berfungsi untuk menahan beban tubuh kita. Nah, ini gambaran mikroskopisnya, tulang rawan hyalin, ini tulang rawan elastin, ya. Tulang rawan fibros. Jadi dia lebih banyak jaringan kolagen kasarnya seperti ini. Makanya strukturnya dia lebih kuat dibandingkan dengan jaringan tulang rawan hyalin, ya. Ini kan kolagennya kolagen halus. Seperti ini. Jadi dia lebih tipis. Tapi kalau pada fibrosa, dia lebih kuat karena jaringan ikat kolagennya kolagen yang kasar. Seperti ini. Nah, ini untuk apa jaringan tulang ya, Dek. Kita kejar-kejaran ya, ini langsung aja. Oke. Saya share. Ini cukup. Sudah terlihat, Dek, slide-nya? Sudah, Ibu. Sudah ya. Nah, ini ada bahasan tentang kelenjar ya. Kelenjar ini mungkin kemarin kalau kita di awal kemarin membahas tentang jaringan epitel ya. Jaringan epitel ada yang merupakan jaringan yang khusus ya. Epitel yang khusus itu letaknya di kelenjar. Nah, kelenjar sendiri adalah suatu sel atau beberapa sel tubuh yang menghasilkan substansi khusus untuk bagian lain dari tubuh ya. Jadi dia kumpulan dari beberapa sel tubuh. Bisa dia nanti bisa satu sel saja ya. Bisa beberapa sel ya. Fungsinya untuk menghasilkan sesuatu substansi atau material yang khusus ya. Nah, klasifikasi kelenjar ini sangat macam-macam nanti ya. Ada yang dibagi menjadi kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Ini diingat-ingat apa perbedaannya ya. Kalau kelenjar eksokrin, ya, kelenjar ini mempunyai saluran, ya, mempunyai tempat keluar yang khusus untuk mengangkut produknya. Untuk mengangkut hasil kelenjarnya dan selanjutnya dia akan bermuara pada permukaan dalam dan luar tubuh. Ya, ingat eksokrin dia punya saluran. Ya. Berbeda dengan kelenjar endokrin, kelenjar ini tidak memiliki saluran keluar, disebut dengan kelenjar buntu. Hasil dari kelenjar ini diangkut oleh pembuluh darah atau limfe. Pada umumnya kelenjar endokrin terdapat anyaman kapiler yang berhubungan langsung dengan sel-sel kelenjar. Jadi bisa dibayangkan kalau eksokrin itu dia punya kayak pipanya gitu ya, jadi ada kayak produknya, pabriknya gitu, kemudian ada pipanya yang berfungsi untuk menyalurkan produk dari kelenjar. Tapi kalau endokrin dia langsung berhubungan dengan pembuluh darah. Jadi di kelenjarnya itu nanti ada anyaman-anyaman kapiler, ya. Jadi begitu ada produk, produk itu akan diangkut melalui anyaman kapiler yang berhubungan langsung dengan sel-sel kelenjar. Ya, ini gambarannya. Kalau eksokrin, ya dia punya saluran khusus. Ya, begitu dihasilkan produknya, dia akan keluar. Tapi kalau endokrin, dia disalurkan melalui kapiler darah yang menempel di sel-sel kelenjar. Nah, ini tadi klasifikasi dibagi dua besar tadi ya, eksokrin dan endokrin. Kemudian eksokrin sendiri itu
berdasarkan itu kan gini energi itu aja program bos order. Oh, makanya kok suaranya itu. Oke, Dek. Jadi ada nanti karena dia tadi ada dia punya saluran yang khusus, maka klasifikasinya juga sangat banyak ya nanti. Mungkin enggak perlu di ini biar aja Dek paham aja. Ya sudah aku di apa mungkin nanti yang ini aja ya, yang khas-khas saja ya. Jadi ada yang berdasar jumlah sel penyusunya, ini nanti harus tahu ya. Kemudian berdasar bentuk sekretorianya, jadi lubang keluarnya ya. Ada yang berdasarkan bentuk duktus ya, jadi saluran keluarnya ya. Kalau sekretariat tadi yang di awal ya, produknya ya. Di kelenjar penghasilnya, kalau eksekretorianya itu di keluarnya ya. Kemudian ada berdasarkan jumlah epitel par sekretorianya, ada kan berdasarkan sifat sekretnya ya, berdasarkan cara sekresinya ya. Nanti kita bahas satu-satu secara cepat aja, mungkin nanti yang ini mungkin ya beberapa klasifikasi yang sangat penting nanti berdasarkan jumlah selnya ya. Ada tadi saya sampaikan di pengertian di awal tadi ya, dia bisa terbentuk dari sel dan beberapa sel ya. Jadi kelenjar itu dia bisa kelenjar yang uniseluler, hanya satu sel saja ya, tersusun oleh satu sel ya. Dan kelenjar ini tidak mempunyai saluran keluar karena biasanya terdapat pada epitel permukaan. Contohnya adalah sel goblet ya, yang berada di epitel usus ya. Kemarin mungkin kalau di bahasan sel jaringan epitel kemarin sudah saya sempat perlihatkan ya gambaran dari sel goblet ini. Kemudian ada yang disebut dengan kelenjar multiseluler ya, terdiri atas banyak sel. Nah, ini nanti umumnya berbentuk seperti kelenjar biasa. Nah, ada yang kalau kelenjar multiseluler itu ada kelenjar yang intraepitelial, ada yang extraepitelial ya. Nah, berdasarkan bentuk pars sekretorianya, berdasarkan bentuk sekretorian itu penghasilnya ya, Dek ya. Penghasil sekretnya itu ada yang dibagi menjadi kelenjar tubuler, ada alveolar, ada asimeter. Bulat ya, Dek ya. Ada yang simplex, ada yang kompleks. Nanti gambarnya ada nanti. Sehingga muncul nanti kelenjar tubuler yang simplex, alveolar yang simplex. Ya. Karena ini nanti berhubungan kalau misalnya di tempat kalau sudah jadi keganasannya deh ya misalnya, atau bentukannya akan berbeda menyesuaikan dengan histologis awalnya. Jadi nanti ada sel tumor yang bentuknya tubuler, ada yang bentuknya alveolar, ada yang tubulo alveolar. Nah, ini gambarannya. Ini yang simple tubuler, jadi kayak pipa biasa ya. Simple tubuler, ada yang dia tubuler tapi bercabang seperti ini. Kalau alveolar itu seperti alveoli, jadi dia kayak ya kantong, bentuknya kantong seperti ini. Struktur sekretoriannya seperti kantong, ya ini yang simpel, kemudian yang bercabang ya seperti ini. Kemudian ada yang tadi kalau yang bentuknya tubuler ada yang kompleks, contohnya di duodenum ya. Kalau tadi yang tubuler kompleks ini di stomach, di gastric. Makanya kita belajar begini, belajar struktur tubuh kita aja macam-macam ya, Dek ya. Ini bentuk kelenjar aja
setiap organ itu berbeda-beda, ya. Mulai dari kelenjar sebaseus, di lambung, di duodenum, ya, di mame. Mame itu bentuknya yang kompleks, yang alveolar, ya. Kemudian yang tubul alveolar ini contohnya di salivary gland, ya, di penghasil kelenjar air liur. Ya. Kemudian ada dibagi dari jumlah epitel pars secretoria-nya, ada yang kelenjar monoptis dan polyptis. Ya. Nah, ini mungkin yang harus adik-adik tahu juga, ya, tadi berdasarkan yang mungkin yang khas tadi, ya, jenis pembentuk. Jumlah sel pembentuknya sama cara pembentukan dan pelepasannya. Ini ada yang disebut dengan kelenjar merokrin, ada yang disebut dengan kelenjar holokrin dan kelenjar apokrin. Kalau yang merokrin contohnya di pankreas dan kelenjar keringat. Apa perbedaannya, ya? Jadi kalau yang merokrin itu ini, ya, vesikalnya itu membuka ke arah permukaan sel. Produk sekretnya dikeluarkan dari sel tanpa kehilangan substansia selnya. Jadi cara mengeluarkan produknya langsung ke permukaan kulit. Berbeda dengan yang kalau holokrin itu seluruh sel kelenjarnya keluar bersama produk sekretorinya. Ya, contohnya di kelenjar minyak pada kulit. Kalau ini tadi kan tidak, ya. Jadi hanya bentuk vesikel seperti ini kayak gelembung, ya. Dia menuju ke arah permukaan sel, ya. Kemudian ini kan intinya, ya, Dek, ya. Jadi sekretnya itu terletak di dalam sebuah gelembung atau vesikel. Dia akan dikeluarkan, vesikelnya akan membuka ke arah permukaan sel dan dikeluarkan produknya ini tanpa selnya kehilangan substansia selnya. Jadi selnya masih kelihatan ada intinya, tidak berubah. Tapi berbeda dengan yang holokrin tadi dikeluarkan bersama dengan keseluruhan selnya. Kalau yang apokrin, ini bagian sitoplasmanya sel keluar bersama produk sekretorinya. Tapi substansi selnya, inti selnya masih ada, cuma produk sekretorinya itu keluar bersama dengan sitoplasma selnya. Contohnya adalah kelenjar aksila, kelenjar payudara, prostat. Enggak, ini dulu kameranya. Nah, kemudian yang terakhir ini berdasarkan sifat fisik sekretnya. Ya, ada yang disebut dengan kelenjar serosa, ada yang disebut dengan kelenjar mukoid, ada yang disebut dengan kelenjar seromukoid. Ya, ini berdasarkan sifat fisik dari produk kelenjar. Ya. Jadi kalau yang serosa, dia itu bening, kemudian encer. Ya. Kalau gambaran mikroskopisnya seperti ini. Ya. Nanti berbeda gambaran mikroskopis pada mukoid, ya. Kalau mukoid itu dia sekretnya sangat kental, jadi kayak lem gitu, Dek. Ya, bisa bayangkan, ya, kalau yang seros itu dia apa namanya? Kalau misalnya dibayangkan kalau diperas itu gampang, ya, keluar air gitu. Tapi kalau yang mukoid, mukus, dia sangat liat sehingga kalau misalnya diperas dia akan tidak keluar secara langsung, tapi mungkin sangat pelan-pelan gitu, ya. Makanya bentukan ininya secara mikroskopis juga akan berbeda, histologi selnya seperti ini. Kalau yang seromukoid berarti dia apa, kombinasi. Bentar, ya, Dek, ya. Nah, ini tadi kan ada eksokrin, ada endokrin, ya. Nah, ini ada kemudian
kelenjar endokrin. Ini mungkin hanya sekilas saja, adik-adik juga sudah membahasnya di anatomi fisiologi waktu semester 1. Ya. Jadi tadi perbedaannya dibandingkan dengan eksokrin, kalau endokrin itu dia tidak mempunyai saluran saluran ekskretorianya, ya, sehingga nanti kalau ada pertanyaan, kelenjar endokrin mengeluarkan sekret melalui apa, harus tahu ya, Dek. Dulu itu waktu masih offline itu, zaman dulu itu masih soalnya bisa soal enggak pilihan ganda, kebanyakan tidak tahu, tidak bisa membedakan antara kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Kalau endokrin, dia merupakan sistem yang berfungsi membentuk hormon yang mengatur aktivitas tubuh. Ya, banyak sekali contoh kelenjar endokrin dalam tubuh kita, ada kelenjar tiroid, paratiroid, hipofise, pankreas, suprarenal. Ya, ini nanti adik-adik, saya yakin nanti coba dibuka lagi bukunya atau di browsing lagi, diingat-ingat. Ya. Nah, ini gambaran 8 kelenjar pada sistem endokrin tubuh kita. Ada hipofise. Kalau belajar dulu ini sebagai belajar hipofise ini kayak masternya ya, Dek ya. Dia mengendalikan kelenjar-kelenjar yang di bawah. Seperti kelenjar gonad ini juga tidak terlepas dari kelenjar hipofise. Kelenjar tiroid, paratiroid ini juga tidak terlepas dari kelenjar hipofise. Adrenal juga begitu. Nah, ini harus diingat-ingat lagi nanti kalau sudah ke semester berapa ya nanti tentang produk pemeriksaan laboratorium yang berbasis pada produk kelenjar endokrin ya. Ini harus tahu betul anatomi fisiologinya. Ya, diingat kembali, makanya pelajaran semester 1 anatomi fisiologi itu tidak boleh dihilangkan ya. Karena ini nanti berkaitan erat dengan pelajaran-pelajaran yang selanjutnya. Ini memang agak sulit, tapi saran saya tetap dibaca ulang, jangan dilupakan pelajaran tentang anatomi fisiologi. Sampai sini, yang kedua sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ini saya kayak ngebut ya. Bentar. Dek, saya izin minum sebentar ya, Dek. Sebentar ya.
Oke, lanjut ke yang tiga ya, Dek. Sudah bisa dilihat PPT saya? Sudah, Ibu. Ya. Oke. Selanjutnya adalah jaringan saraf. Ke jaringan saraf ya. Jadi apa namanya? Ini jaringan dasar yang terakhir ya. Nanti setelah ini kita akan belajar tentang sistem organ. Nah, jaringan saraf ini adalah jaringan yang memiliki kemampuan untuk bereaksi terhadap rangsangan dan memberikan impuls ke organ tubuh sebagai respon dari rangsangan tersebut. Jadi dia berbeda dengan jaringan yang lain. Jaringan saraf ini memiliki kemampuan untuk menerima rangsang dan memberikan impuls. Jumlah totalnya di dalam tubuh sekitar 2,4% dari berat badan tubuh kita. Ya. Dan 2%-nya itu terletak di dalam otak. Ya. Selebihnya terletak di seluruh bagian tubuh kita, ya, termasuk di tangan, di kaki, ya, di sini itu semuanya banyak sekali jaringan saraf. Ya. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan, ya, sifat biologi sel saraf ini berbeda dengan sel epitel yang dia proses repair-nya sangat cepat. Ya. Sel saraf ini tidak dapat membelah, sehingga jaringan saraf tidak dapat diperbaharui, ya, begitu rusak kerusakannya bersifat permanen, ya, makanya adik-adik kalau melihat pada anak-anak yang misalnya sipih, ya, atau terlahir cacat, ya, kemungkinan atau kejang demam aja, ya, anak-anak yang sering mengalami kejang demam atau epilepsi, ya, itu kan berakibat sebagian sel-sel sarafnya itu menjadi rusak. Atau ini pada pasien-pasien dengan stroke, ya, itu kan sebagian sel sarafnya yang berada di otak itu mengalami kerusakan, dan kerusakannya di sini bersifat permanen, sehingga begitu rusak kan nggak ada, nggak bisa digantikan oleh sel saraf yang baru, ya. Jadi misalnya pada pasien-pasien stroke, ya, dia akan tetap mengalami apa namanya, misalnya dia mengenai area bicara gitu, ya, pasiennya menjadi kesulitan untuk melakukan bicara. Atau pada pasien-pasien anak tadi yang kejang demam, ya, misalnya itu dia menjadi misalnya kakinya tidak bisa digerakkan, ya, atau kesulitan digerakkan, ya, tergantung pada tingkatan-tingkatan kerusakan dari sel sarafnya. Ini diingat, kerusakan pada sel saraf atau jaringan saraf itu sifatnya adalah permanen. Komponen utama dari jaringan saraf tubuh kita adalah neuron atau sel saraf dan neuroglia atau sel glia. Ya, jadi ada dua komponen utama. Ada sel saraf, ada sel glia. Nah, fungsi dari jaringan saraf adalah menerima dan menghantarkan rangsangan, ya. Jadi misalnya kita dicubit nih, ya. Aduh, terasa sakit. Ya, ini kan sel reseptornya di sini, ya, kulit kita itu jaringan sarafnya menerima rangsang berupa rasa sakit, ya, kemudian dia akan menghantarkan rangsangan ke otak sehingga kita berasa, oh ya, aku merasakan rasa sakit. Kalau kena kita kena panas juga, oh ya, ini terasa panas, ya.
rasa nyeri dan lain sebagainya. Kemudian fungsi yang kedua membentuk sistem koordinasi antar bagian tubuh. Ya, jadi jaringan saraf itu membentuk koordinasi semua bagian tubuh kita. Tadi misalnya contoh yang sederhana, misalnya kita digigit nyamuk, ya kita digigit nyamuk, merasa sakit nih, sakit ya digigit nyamuk. Maka akan terjadi koordinasi, ada gerakan kita untuk memukul nyamuk yang nempel di tangan kita. Ya. Jadi dia mengkoordinasikan antar bagian tubuh dari mulai kita merasakan nyeri, ya misalnya kalau kita terkena panas misalnya, tangan kita terkena panas, kita akan mengkoordinasikan ya, menyiramnya dengan air dingin dan lain sebagainya. Itu ada sistem koordinasi yang sangat kompleks di sana. Ya. Itu mengambil peran dari jaringan saraf. Ya. Kemudian fungsi yang ketiga adalah menghasilkan zat yang disebut dengan neurosekretoris. Ya, nanti di belakang nanti akan ada penjelasannya. Nah, tadi komponen yang utama tadi ada dua ya, ada sel saraf, ada sel glia. Nah, sel saraf sendiri itu terdiri dari badan sel atau perikarion, ya. Di sini juga nanti gambarannya sama seperti sel-sel yang lain, dia mempunyai membran inti sel, ya ada sitoplasma, ya. Dan fungsi dari badan sel ini adalah tempat untuk sintesis dan integrasi dari impuls saraf. Ya, jadi sintesisnya terletak di badan sel. Kemudian ada yang disebut dengan dendrit. Ya, dendrit ini mengumpulkan pesan, maaf ya ini salah tulis, datang ya, bukan dating. Pesan yang datang dan menuju ke soma. Jadi untuk proses input atau processing. Jadi dia kayak antenanya nanti ya. Mengumpulkan pesan. Sedangkan neurit atau akson ya, ini fungsinya adalah menghantarkan atau meneruskan rangsangan. Sehingga dia mempunyai banyak cabang pada ujung-ujungnya. Nah, ini gambaran dari sel saraf ya. Ada yang disebut dengan dendrit nih ya. Tadi yang fungsinya untuk menerima rangsangan, menerima impuls saraf, dan meneruskan ke badan sel. Badan selnya di sini. Ya, ini ada intinya. Sel body. Kemudian ada yang disebut dengan akson. Akson yang ini. Jadi sepanjang ini akson semuanya sampai ini adalah akson terminal. Ya, jadi komponen utamanya bagian dari sel saraf ada sel body, perikarion, ada dendrit, ada akson. Dengan fungsinya masing-masing. Nah, perikarion atau sel soma tadi ya sama seperti sel yang lain, intinya dia terletak di tengah sentris. Kemudian ada aparatus Golgi, ada mitokondria, ada neurofilament, ya. Kemudian ada inklusi selnya berupa pigmen melanin atau lipofusin. Ini tergantung nanti dia berada di tubuh bagian mana ya, ada berbeda-beda. Nah ini badan sel saraf ya, bentukannya seperti ini, sama seperti sel yang lain, ada inti ya, ada lisosom ya, ada mitokondria. Kemudian struktur yang kedua adalah dendrit. Dendrit ini dalam satu neuron, satu saraf ya, saraf dia mempunyai banyak dendrit. Ya tadi kayak rambutnya tadi ya, jenjot-jenjotnya tadi itu disebut dengan dendrit. Banyak bentuk dan orientasi percabangannya sangat bervariasi. Ukuran dendrit semakin banyak cabang juga dia akan semakin tipis. Komponen strukturnya mirip dengan perikarion, tetapi tidak mempunyai badan Golgi dan tidak mempunyai mitokondria serta badan inklusi.
Ya, ada tapi tipis ya, mitokondrianya tuh tidak terlalu banyak seperti pada badan sel. Kemudian struktur yang ketiga adalah akson. Ya, akson itu dalam satu neuron dia satu akson panjangnya sangat beragam ya, ada dari beberapa milimeter sampai lebih dari 1 meter. Cabang tunggal dengan diameter tetap ya, kalau bercabang terbatas tegak lurus, di akhirnya dia akan bercabang banyak. Strukturnya dia berawal dari akson hilok. Kemudian pada ujung percabangannya ada yang disebut dengan end-bob, ya, sinaps dengan neuron lain atau dengan jaringan lain. Nanti sinapsis itu apa ada gambarnya. Kemudian sitoplasmanya mengandung sedikit organel, ya, ada mitokondria, mikrotubulus dan neurofilamen. Akson ini dapat terbungkus ya dengan sarung mielin. Contohnya ini oligodendrosit di sistem saraf pusat dan sel Schwann di sistem saraf tepi. Kemudian sel Schwann itu ada yang non-mielin, jadi dia tidak terbungkus di sistem saraf tepi. Di akson itu ada akson yang bermielin, ada yang tak bermielin. Ini kalau yang bermielin dia dibentuk oleh sel oligodendrosit yang tadi di sistem saraf pusat dan sel Schwann jika dia berada di sel saraf tepi. Kalau yang tidak bermielin ya itu kalau di saraf tepi aksonnya berselubung sel Schwann dalam lipatan tunggal, tapi kalau di sistem saraf pusat akson ini tidak terdapat selubungnya, jadi dia tidak bermielin. Nah, ini ya. Kalau kemarin di jaringan otot, jaringan tadi apa ya? Sebelum ini tadi apa? Kelenjar, sebelum kelenjar tadi apa? Jaringan tulang ya. Itu ada pelapis-pelapisnya, ada selubungnya, ada pembungkusnya, sama juga di jaringan saraf itu ada yang disebut dengan epineurium ya, ada yang perineurium, ada yang disebut dengan endoneurium ya. Jadi kalau endoneurium ya ini membungkusnya salah satu yang di bagian dalam yang membungkus sel Schwann ini ya. Kemudian ada vesikel ya, ini terkumpul lagi kayak kemarin persis seperti halnya jaringan otot ya, tersusun tadi dia selubung ini atau pembungkus ini berasal dari jaringan ikat. Nah, macam-macam sel saraf atau neuron. Jadi ada 3 macam sel saraf. Ada yang disebut dengan sel saraf motorik. Fungsinya dia mengirimkan respon saraf dari pusat ke sel efektor. Jadi seperti hanya misalnya tadi kita gerakan mau menepuk nyamuk tadi ya, itu dari sistem saraf pusat dia mengirimkan respon, efektornya adalah tangan kita ya. Di situ dari sistem saraf pusat ke efektor ini adalah sel saraf motorik. Ya, jadi bayangkan di sini tuh tubuh kita itu macam-macam ya, ada yang motorik. Jadi kayak kalau kabel itu ya ada yang motorik, ada yang sensorik, nanti ada yang interneuron. Ya. Jadi khasnya gambarannya kalau sel saraf motorik itu dia dendritnya pendek tapi neuritnya panjang. Berbeda dengan sel saraf sensorik ya, dendritnya panjang karena dia fungsinya sensorik itu kan menerima rangsang ya, tadi merasakan rasa sakit, nyeri, panas ya, kita terima di permukaan tubuh kita dan meneruskan ke sistem saraf pusat ya, SSP itu sistem saraf pusat, sehingga dendritnya itu panjang tapi neuritnya pendek. Kemudian yang ketiga adalah sel saraf yang interneuron. Interneuron ini dia menghubungkan antara neuron 1 dan
neuron yang lainnya, ya. Jadi penghubung antara motorik dan sensorik. Gambarnya seperti ini. Jadi biasanya sel yang interneuron itu sel-sel yang bipolar. Kalau sel-sel yang unipolar itu biasanya sel-sel sensorik. Ya, kalau yang multipolar biasanya sel-sel motoneuron. Jadi strukturnya itu berbeda-beda. Ada yang multipolar, ya. Ada yang unipolar, ada yang bipolar. Nah, ini tadi saya sebutkan salah satu fungsi dari jaringan saraf adalah menghasilkan neurotransmitter. Jadi neurotransmitter itu zat kimia khusus, ya. Ada contohnya itu ada asetilkolin, ada noradrenalin, ya. Ini disebut dengan neurotransmitter. Ada sel saraf interneuron, aksonnya atau neuronnya mungkin pendek saja atau mungkin panjang sekali. Ya, nanti ini zat neurotransmitter ini nanti akan dilepaskan di sinapsis, ya, titik temu hubungan antara sel saraf. Ini gambarnya. Sebentar, mungkin lanjut ke nanti. Komponen jaringan saraf yang kedua, ya, jadi jangan bingung ya, ya, komponen utama tadi kan ada sel saraf, ya, ada sel glia, neuro, sel neuro sama sel glia. Ya. Jadi sel sarafnya macam-macam, ada sel motorik, sensorik, interneuron, ya, ada berdasarkan bentuknya, ada yang unipolar, multipolar, ya, sesuai dengan fungsinya. Tadi kan kalau sel sensorik biasanya dia yang unipolar. Nah, ini komponen yang kedua adalah sel glia, sel penyokongnya. Kalau tadi di jaringan tulang ada sel utamanya berupa sel tulang dan ada interselularnya berupa matriks. Ya. Kalau di jaringan saraf itu ada sel sarafnya, ada sel penyokongnya yang disebut dengan neuroglia atau sel glia. Ya, jadi sel glia ini fungsinya sebagai penopang struktural dan nutrisional bagi sel saraf. Dia mempunyai fungsi juga isolasi elektrikal, menaikkan konduksi impuls di sepanjang akson. Itu fungsi dari sel glia. Ada dua jenis, yaitu sel glia pada sistem saraf pusat dan sel glia pada sistem saraf tepi. Jadi kalau sel glial pada sistem saraf pusat itu ada empat macam sel ini, ya. Ada yang disebut dengan astrosit, ada yang disebut dengan oligodendrosit, ya. Ada yang disebut dengan sel ependim, ada yang disebut dengan mikroglia. Ya. Jadi sel glia pada susunan saraf pusat ada empat macam. Astrosit ini ukurannya paling besar, bentuknya sferis, tidak teratur, ya. Fungsi utamanya adalah memberi sokongan struktur sel, memberi nutrisi, membentuk barrier darah dan otak. Kalau oligodendrosit ini jumlahnya paling banyak, ya, di sistem saraf pusat. Fungsinya adalah pendukung konduksi impuls pada sistem saraf pusat, yaitu membentuk mielin pada sistem saraf pusat. Kemudian sel glia yang ketiga adalah sel ependim. Nah, ini sel ependim ini merupakan neuroepitel. Jadi, ya, ingat ini kan kemarin ada bentuk epitel yang khas, ya, ada neuroepitel, ada epitel berpigmen, ya. Jadi ependim itu adalah masuk ke dalam golongan neuroepitel. Terletak di ventrikel otak. Ya, fungsinya adalah penghasil cairan cerebrospinal. Jadi kalau misalnya pada kasus-kasus misalnya adik-adik lihat hidrosefalus itu, ya, kepalanya gede. Karena sel ependimnya nih menghasilkan produk terus, ya, cairan sebenarnya berlebihan hingga terjadi hidrosefalus.
Kemudian ada mikroglia, ya, namanya juga mikro, ukurannya paling kecil. Jadi nanti kalau ada soal sel glia pada SSP yang ukurannya paling kecil adalah fungsinya adalah komponen fagositik. Ya, jadi ini memakan kalau namanya fagosit dia akan membersihkan, bukan bersih-bersih ya, Dek. Bukan bersih-bersih, misalnya ada kerusakan, ada radang, ya. Itu dia berfungsi untuk memakan, membersihkan daerah sekitar sel saraf itu untuk melindungi sel dari pengaruh luar. Nah, kemudian yang kedua adalah sel glia pada sistem saraf getih. Ada yang disebut dengan sel Swan, ya. Ada yang disebut dengan sel satelit, ya. Sel Swan ini terletak di sepanjang akson. Tadi makanya gambar yang mana ya? Gambarnya kurang jelas. Balik lagi ya, Dek. Nah, ini sel Swan. Jadi dia, ini ada akson tadi, ada kayak pipanya, terus dia nempel. Nempel di sepanjang akson sel Swan-nya ini. Jadi sel Swan itu menempel di sepanjang akson, fungsinya adalah penghasil mielin. Ya, dia penghasil selubung dari sel saraf. Ya, kalau tadi di sistem saraf pusat penghasil mielinnya adalah oligodendrosit. Ya. Kalau di saraf tepi penghasil mielin adalah sel Swan. Ya, jadi dengan adanya mielin ini meningkatkan konduksi impuls saraf di dalam tubuh kita. Ada sel glial kedua adalah sel satelit, ya, pada saraf tepi ada sel namanya disebut dengan sel satelit. Ini adalah sel penopang pada sel saraf tepi. Nah, ini gambaran hubungan antara neuron dan neuroglia. Jadi komponen utama di dalam jaringan saraf tadi ada neuron dan neuroglia. Ini sel sarafnya, ya, ada badan sel, ada dendrit, ada akson. Ya, ini kalau di otak dia ada oligodendrosit. Ya, ini sebagai makanya sel namanya sel glia tadi fungsinya saya menyokong, ya, memberi nutrisi, menyokong sel saraf ini. Jadi ada oligodendrosit, tadi ada sel Swan kalau dia di saraf tepi, ya. Ada mikroglia kalau di otak, ya, tadi ada ependim. Nah, yang terakhir adalah sinapsis. Jadi tadi disebutkan di awal ada hubungan khusus antara satu neuron dengan satu neuron lain atau neuron dengan organ efektor, ya. Di situ terdapat struktur yang disebut dengan sinapsis. Jadi rangsang atau stimulus itu dihantarkan dari neuron ke sel target. Nah, komponen sinapsis sendiri ada yang disebut dengan membran presinap, ya. Ini letaknya berdekatan dengan sel asal impuls, mengandung penebalan padat elektron, di mana pada saat terjadi stimulasi dia akan mengeluarkan neurotransmitter, ya. Tadi ada asetilkolin, ada norepinephrine, ada epinephrine, ya. Jadi pada saat stimulasi membran presinap ini akan mengeluarkan neurotransmitter. Ada yang strukturnya disebut dengan celah sinaptik, ya. Celah sinaptik ini berisi cairan, letaknya di antara membran presinap dan membran postsinap. Jadi celah sinaptik ini merupakan media yang menghantarkan neurotransmitter ke membran postsinapnya. Kalau membran postsinap merupakan penebalan membran plasma pada sel target. Nah, ini gambarnya seperti ini, ya. Jadi ini ada presinap, ya, di sini. Nah, ini sinaptik, ya. Ini celahnya, celah sinapsisnya. Ini ada membran postsinapsis merupakan penebalan dari membran plasma dari sel target, ya. Kalau presinapnya ini, ya,
itu merupakan penebalan dari membran plasma sel asal. Nah, ini ada vesikelnya, ya, sinaptik vesikel. Dia akan mengeluarkan yang berisi neurotransmitter. Ya, dia akan dikeluarkan ke celah sinap, ya, yang di sini untuk ditangkap di membran pos sinap. Sehingga muncullah tadi pusaran yang saya bilang tadi yang kita merasakan nyeri karena ada apa namanya? Ada gigitan nyamuk ya. Bayangkan prosesnya kan kayak gini ya, Dek. Ini gabungan tadi kan saraf itu kan pendek, ada yang pendek, ada yang panjang ya. Paling panjang 1 meter ya, paling pendek tadi. Jadi dia antara neuron satu dengan neuron lain ada struktur sinapsis seperti ini. Jadi impulsnya itu kalau ini saya enggak masukkan anatomi fisiologi di sini ya. Kalau ada yang mungkin bisa baca lagi bagaimana perjalanan impuls saraf itu ya dari dia rangsangan listrik ya. Kan berupa rangsangan listrik ya, Dek ya. Berjalan sampai ke otak kita, kemudian di otak mengolah kemudian kita merasakan rasa sakit, kita melakukan apa namanya gerakan untuk menghilangkan rasa sakit itu dan lain sebagainya. Ya, subhanallah ya, Dek ya. Jadi kalau kita belajar itu tubuh manusia itu memang sangat-sangat sempurna ya. Ini kalau terganggu saja sedikit saja di salah satu apa namanya bagian ini ya, maka akan menyebabkan tubuh kita menjadi tidak merasakan rangsangan, tidak bisa melakukan suatu aktivitas atau gerakan tertentu ya. Ini baru kita belajar tentang sistem saraf. Ya. Jadi kan nanti dia berkolaborasi dengan sistem kardiovaskular dan lain sebagainya. Nah, ini kasih tadi di depannya ini klasifikasi sistem saraf, ada sistem saraf pusat, ada sistem saraf tepi. Nah, yang terakhir adalah tipe serabut saraf tepi. Ada yang tipe A, tipe B, tipe C. Ini berdasarkan diameternya, berdasarkan dia mempunyai mielin atau tidak. Ya. Ya, jadi semakin dia karena mempunyai mielin, ya, maka kecepatan konduksinya juga akan semakin cepat, ya, karena tadi fungsi mielin adalah meningkatkan konduksi impuls saraf. Ya, jadi kalau yang tidak bermielin itu kecepatan konduksinya juga sangat rendah, ya, hanya 0,2 sampai 2 meter per detik. Tapi kalau yang dia bermielin dengan diameter yang sangat besar ya, yang tipe A ini kecepatan konduksinya 15 sampai 120 meter per detik ya. Makanya cepat banget ya, Dek ya. Kita bisa merasakan dicubit itu seret gitu kan, terasa sakit karena kecepatannya ternyata seperti itu, dia 120 meter per detik. Contohnya di serabut sensorik ya, makanya dia bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasa, mencium, menghidung. Dan serabut-serabut motorik di otot skelet itu kecepatan konduksinya juga sangat cepat. Nah, serabut otonom ini kan letaknya di dalam organ tubuh yang bisa di usus, ya, itu kecepatan konduksinya tidak terlalu cepat. Habis. Semoga tidak bingung ya, Dek. Tadi ini banyak sekali materinya. Soalnya saya kalau nge-share aja tanpa ada penjelasan takutnya ini kesulitan nanti. Nanti minggu depan berarti kita ini ya, TS ya. Belajar, silakan belajar. Jadi materinya nanti dari materi pertama kemarin pengantar histologi ya, ada jaringan epitel, jaringan otot, jaringan ikat, apa lagi deh, jaringan tulang ya, tiga materi ini ya, tulang, kelenjar, dan jaringan saraf. Ini ada berapa itu? Pengantar epitel, otot, 6 atau 7 deh. 6 Ibu. Nanti materinya yang belum saya share
Tolong supaya nanti mengingatkan ya, akan saya share materinya. Ya. Silakan dipelajari. Apa namanya? Nanti hari Rabu depan kita ujian tengah semester. Ujiannya gimana bentuknya biasanya? Maksudnya ini online. Online juga? Online juga, Ibu. Online, Ibu, melalui CBT. Dan online juga ya. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya, Dek. Terima kasih atas waktunya. Mungkin maaf tadi juga agak buru-buru. Semoga adik-adik bisa apa namanya memahami apa yang saya sampaikan. Nanti kita ketemu Rabu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Izin keluar ya, Dek. Ibu baik. Asrul.